غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mudah-mudahan sihat sejahtera insya-Allah. Hari ini kita berada di hari Isnin dan kita akan teruskan pembacaan buku kita iaitu Minda Akhirat. Minda Akhirat di page Minda Akhirat, buku Icon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Nur insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan, ada sedikit masalah di Facebook kita ni, tapi alhamdulillah kita still under control lagi dan masih lagi okey. Tuan-tuan insya-Allah okey kot di rumah. Mudah-mudahan kita semua okey dan boleh boleh share dulu page Pish kami insyaAllah. Okay, hari ni kita berada di tanggal 20 April 2020. Kita berada pada hari Isnin. Hari Isnin bersamaan dengan 26 Syakban 1441 Hijrah insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Inilah tuan-tuan kalau buat live internet perlahan maka cabarannya sangat besarlah. Tapi syukur alhamdulillah Allah sentiasa bantu kita, memudahkan urusan kita. And insya-Allah semuanya berjalan lancar insya-Allah. Okey, kita akan membaca ikon yang ke-17 hari ini tuan-tuan. Itu menunjukkan bahawa kita dah sampai hampir setengah daripada pembacaan buku Ikon Rijal kita ini. Dan bermakna kata kita ada lagi 13 ikon untuk dihabiskan. Tuan-tuan tengok, kita dah separuh daripada buku ini. InsyaAllah kita berharap dan doa agar dapat kita habiskan pembacaan kita ke-30 ikon insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, insyaAllah saya akan bacakan ikon yang ke-17 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon 17. Ibnu Saif Al-Najdi perangi kejahilan dengan ilmu. Pada abad ke-12, terdapat seorang ulama di tanah Arab yang terkenal sangat alim.
Beliau adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif Al-Syamari Al-Najdi. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Saif. Keluarga beliau berasal daripada sebuah negeri di kawasan Najd bernama Majma'ah. Baik. Beliau berhijrah ke Madinah selepas berlaku peperangan di Majma'ah. Di kota suci ini Ibnu Saif dilahirkan. Syekh Ibnu Saif menguasai pelbagai ilmu, namun lebih terkenal dengan kepakarannya dalam ilmu faraid. Untuk itu beliau mendapat gelaran Al-Fardhi. Beliau mengajar di Madinah. Majlis ilmu beliau selalu dipenuhi oleh para pelajar yang berdatangan untuk mengambil ilmu daripadanya. Salah seorang daripada mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, tokoh dakwah yang berusaha membawa pembaharuan di tanah Hijaz. Ibnu Abdul Wahhab bercerita, suatu hari aku berziarah ke rumah beliau, Ibnu Saif. Beliau berkata, mahukah aku memperlihatkan kepadamu senjata yang aku telah persiapkan untuk menundukkan ahli Majma'ah? Sebagaimana telah disebut tadi, penduduk Majma'ah telah mengusil keluarga beliau sehingga terpaksa berhijrah ke Madinah. Ibnu Abdul Al-Wahhab menjawab positif perlawanan itu. Beliau berkata, ya. Ibnu Saif lalu membawa beliau ke sebuah bilik yang penuh dengan buku. Beliau menunjukkan ke arah buku-buku tersebut dan berkata, aku telah mempersiapkan senjata ini untuk mereka. Bahaya kejahilan. Kejahilan adalah satu penyakit. Ia bukan penyakit yang menimpa jasad, akan tetapi menimpa minda dan hati. Sifat ini membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Orang jahil membangkang Tuhan namun tidak merasa bersalah. Dia juga turut memusuhi kebenaran dan setiap orang yang mengajak kepada kebenaran. Tiada ubat bagi kejahilan melainkan ilmu. Oleh sebab itu, ayat pertama yang turun kepada umat ini ialah perintah untuk membaca akan terus dalam Tiada ubat bagi kejahilan melainkan ilmu. Oleh sebab itu, ayat pertama yang turun kepada umat ini adalah perintah untuk membaca untuk memberikan ilmu. Umat yang tidak membaca akan terus dalam kejahilan. Justru kaedah Islam dalam memerangi kejahilan sangat jelas. Kejahilan tidak dapat diperangi dengan pedang. Kejahilan hanya boleh dibentras dengan menyebarkan ilmu secara hikmah dan kasih sayang. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, adapun orang yang bertanya, janganlah engkau herdik. Ad-Duha ayat 10. Dalam mentafsirkan ayat ini, Ibnu Kathir berkata, sebagaimana engkau dahulu tidak tahu lalu beroleh hidayah, maka janganlah engkau herdik orang yang datang meminta ilmu. Pelbagai hadis turut menyuruh untuk mendahulukan kelembutan dalam berinteraksi dengan orang jahil. Suatu hari seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam, Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami, masuk ke dalam masjid untuk ikut dalam solat berjemaah. Tengah dalam solat, seseorang bersin. Muawiyah yang jahil tentang hukum hakam solat segera berkata kepadanya, semoga Allah merahmati dirimu, ya hamukallah. Beliau tidak tahu bahawa tidak boleh berbicara dalam solat. Orang ramai menjelingkan mata mereka kepada Muawiyah. Muawiyah berkata lagi, mengapa kamu semua melihat kepadaku seperti itu? Mereka lalu menepuk paha mereka sebagai isyarat supaya beliau diam. Beliau pun akhirnya diam. Selepas solat, Rasulullah menghadap orang ramai. Muawiyah berkata,
Demi ayah dan ibuku, tidak pernah aku melihat seorang guru yang lebih baik daripada beliau. Demi Allah, baginda tidak memarahi, memukul ataupun menghentikku. Baginda hanya bersabda, sesungguhnya solat itu tidak layak untuk ucapan manusia selain tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Riwayat Muslim. Bukan hanya kepada manusia, Rasulullah bahkan menyuruh berlembut kepada haiwan yang degil. Suatu hari, Siti Aisyah menunggang seekor unta yang degil. Beliau berkali-kali menghadik dan mengkasarinya. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berlembutlah. Sesungguhnya kelembutan apabila berada pada sesuatu akan mempercantikkannya, dan apabila dicabut daripada sesuatu akan menghodohkannya." Riwayat Ahmad dan Muslim. Ahli ilmu tidak kasar. Berdasarkan dalil-dalil di atas, salah satu adab terpenting seorang ahli ilmu adalah berlemah lembut dan tidak kasar. Ini adalah sifat utama seorang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, digalakkan bagi seorang alim apabila mengajar tidak kasar, dan apabila tidak diajarkan tidak sombong. Setinggi apapun ilmu yang anda punya, jangan kasar kepada orang jahil. Jangan tertawakan orang yang bertanya. Jangan cendakan orang yang susah faham. Jika Allah berkehendak, Allah dapat menjadikan dirimu tidak di tempatnya dan dirinya di tempatmu. Jika orang yang ingin belajar dipermalukan, maka dia akan semakin jauh dengan ilmu. Dia segan menghadiri majlis ilmu kerana tidak ingin dilihat jahil. Akhirnya dia menutupi kejahilan mereka. Sikap menutupi kejahilan tidak akan membuatkan seorang berilmu, sebagaimana menyembunyikan penyakit tidak akan menyembuhkannya. Apabila kejahilan telah menjadi sifat masyarakat, jangan hairan apabila dakwah anda dimusuhi dan ditolak. Penentangan itu bukan kerana kedegilan, akan tetapi kerana kejahilan. Bab kata pepatah Arab, seseorang akan memusuhi sesuatu yang tidak dikenalinya. Sebagaimana pesanan Ibu Saif, jika masyarakat menentang dakwah anda, perangilah mereka. Jangan perangi mereka dengan pedang dan panah, akan tetapi perangi mereka dengan ilmu dan hikmah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita selesai baca bab yang ke-17, Ibnu Saif An-Najdi. Tak maaf tuan-tuan, hari ini banyak sangat cabaran. Ada masalah line connection. Jadi pembacaan pun kurang baik sebab agak terganggu dengan line connection ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan. Tujuan kita baca buku ini, mudah-mudahan satu hari satu bab, dan satu hari kita kenal satu ulama. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ini saya sendiri pun tak kenal dengan Ibnu Saif Al-Najdi, tapi hari ini kita kenal siapa itu Ibnu Saif. Setidak-tidaknya kita boleh kata Ibnu Saif ni adalah seorang yang pakar dalam faraid, dan dia mempunyai satu maktabah, library, gedung ilmu, kitab yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh musuh dalam konteks kejahilan. Jadi Islam menganjurkan supaya umatnya menuntut ilmu, banyak-banyak menuntut ilmu. Saya selalu pesan kepada student saya, yang mana selalu saya jumpa dalam kelas coaching saya untuk digital marketing, saya kata setiap orang, especially kepada entrepreneur atau usahawan, kalian mesti berkehendak kepada ilmu. Kena selalu upgrade diri kalian. Kita tak boleh guna contoh. Kalau dulu kita belajar solat pada umur 12 tahun kerana kita nak lulus kafar,
bagi apabila kita dah habis sampai umur macam saya ni, dah 30 lebih, nak masuk 40 dah pun, tak boleh guna ilmu yang masa umur 12 dulu. Kita mesti kena upgrade ilmu kita. Jadi dalam Islam, untuk mendapat ilmu kita perlu membaca, dan kita kena mencari ilmu, sentiasa mencari ilmu. Jadi ni antara satu konteks untuk mencari ilmu. Kalau macam tuan-tuan tak ada masa nak dengar keseluruhan pembacaan tu, mungkin boleh dengar chapter yang depan sahaja, pengenalan mengenai Ibn Saif, atau di tengahnya konten siapa Ibn Saif ni dan siapa anak murid beliau. Anak murid beliau pun seorang tokoh yang besar juga, seorang pembawa revolusi di tanah Hijaz, iaitu Syekh Abdul Wahab. Dan setiap perkara mesti kita dahulukan dengan ilmu, insyaAllah. Baik, saya kira sekadar itu sahaja dulu. Suka saya ingatkan bahawa hari ini dah masuk hari 26 Syakban. Tinggal lagi 4 hari lagi, insyaAllah tuan-tuan akan menyambut Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Dan ini mungkin kali yang pertama kita menyambut Ramadan dalam tempoh PKP. Bermakna kata kita tak boleh nak keluar daripada rumah kita pun, tidak boleh berjemaah. Apatah lagi kalau tak boleh berjemaah di tarawih, apatah lagi berjemaah di bazar Ramadan. Maka banyak restriction yang tidak boleh. Tapi rancanglah tuan-tuan, duduk di rumah, rancang bila mana kita nak berbuka puasa, bila mana kita nak beribadah sunat seperti tarawih dengan keluarga, tadarus dengan keluarga. Mudah-mudahan kita tahun ni dapat khatam Quran dengan keluarga, insyaAllah. Bagaimana dengan mungkin solat malam kita, subuh kita dan hari-hari kita di bulan Ramadan tahun ini, insyaAllah. Terima kasih banyak. Besok insyaAllah kita akan baca ikon yang ke-18. Siapa ikon yang ke-18? Bakhit Al-Muti, dengan tajuk ilmu tidak dapat dijual beli. Ilmu yang tidak dapat dijual beli, insyaAllah tabarakallah. Kalau kita tengok penyusunan bab di dalam Ikhwan Rijal ni, cukup cantik. Kita bermula daripada Ibnu Mas'ud, orang berilmu mesti berbeza. Dan kita consistently berbicara dan melihat dari satu bab ke satu bab mengenai bagaimana ulama-ulama dulu sangat menghormati ilmu, sangat berkehendak kepada ilmu dan mengangkat tinggi darjat ilmu ini sendiri. Maka mudah-mudahan dengan semangat ini, dengan azam ini, kita sentiasa ingin meletakkan diri kita sebagai orang yang sentiasa dahagakan ilmu. Mungkin tuan-tuan dapat tengok ilmu daripada sudut-sudut yang out of context daripada industri tuan-tuan. Contoh saya dalam bidang grafik, tapi kita pun nak juga tahu siapa ilmuwan-ilmuwan dalam Islam. Ini adalah salah satu usaha kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi dengar celoteh saya petang-petang macam ni. Mudah-mudahan ada manfaat kepada tuan-tuan. Saya anjurkan kepada tuan-tuan untuk satu bab satu hari ini dapat tuan-tuan kongsikan dengan keluarga. Especially ketua keluarga boleh kongsi dengan isteri, dengan anak-anak selepas solat maghrib nanti sebagai bahan untuk tazkirah, insyaAllah. Mungkin 3 ke 4 poin sudah cukup dan memadai, insyaAllah. Cukup sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.